Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrada 'alal mustaqina bi ziyaratil haram. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma damatil ayyam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila sadaqallahul 'adzim. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Al-hadis sadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, mari para ustaz, dulur-dulur kula sedanten, bila khusus keluarga besar kang saking pelanggan, dalam kesempatan puniki juga mari bapak-bapak sing kula muliakan, marilah bersyukur mari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah sehingga kula sedanten bangkit sarang-sarang kumpul di puniki tempat dalam rangka tasyakuran wali mati safar Adinda Najmuddin beserta Adinda Maisaroh sing insyaallah kanggo pemberangkatanane niki milet ning Kabupaten Serang. Kebetulan proses pemberangkatan karena situasi kondisi banyak hal perubahan sing mulane tanggal 12 niki sampun mulai fix bergeser ning tanggal 15. Karena Kabupaten Serang antuk jamaah cuma 405. Si biasanya 1200 per kabupaten karena kondisi pandemi maka niki dikurangi menjadi 405 jamaah untuk Kabupaten Serang dikarenakan wenten beberapa hal pengurangan kuota saking pemerintah Arab Saudi sehingga nomor porsi yang sudah melunasi ketika di tahun 2020 yang nomor porsinya besar itu ditunda untuk tahun yang akan datang plus PMA peraturan menteri agama usia di atas 65 itu ditunda untuk tahun yang akan datang. Tetapi memang masyarakat sebagian beranggapan ketika umurnya di atas 65 seolah-olah selamanya ditunda. Tapi hasil rapat minggu yang lalu niku ini hanya untuk masa percobaan pandemi saja sehingga yang umur 65 tahun insya Allah di tahun yang akan datang yang sudah lunasi pun seperti pada media sosial niku memang ongkos haji normalnya 39.800.000 tetapi bagi yang sudah lunasi di tahun 2020 tidak diambil sepeser pun berarti 34.900.000. Itu sekedar informasi sehingga tahapan-tahapan cadangan dan sebagainya niki proses ini memang 3 tahapan. Tahapan pertama masuk lolos ada cadangan yang kedua bahkan sekarang muncul lagi di cadangan yang ketiga maka yang ketiga ini akan diikutkan di kloter selanjutnya yang campur aduk dengan Tangerang, Pandeglang, se-provinsi Banten. Ada sebagian yang menyusul kemarin informasi maka niki dinamika inilah terjadi. Oleh karena puniku ada sebagian sing lakine boten mancing tapi radine anjing karena faktor usia maka sang istri wajib bertanda tangan untuk siap tunggak di tahun yang akan datang mengikuti suaminya
kecuali suami Rito wis jojong sudah berangkat. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kula muliakan para kesembuhan, kalau berbicara tentang ibadah haji, sinten sih waktu sih boten pengen berangkat. Nabi kemarin sih kesambung daftar, sih turun daftar kepengen uang itu. Pengen, sih dereng, sih sampun tetap pengen. Nah oleh karena pun itu, hal ini merupakan sebuah harapan bagi kula sedanten. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, wonten perubahan, normalisasi, sehingga pemberangkatan seperti biasanya. Nah ngeriki ning Cigading pun, wonten 10 sing milet ning HBH Kula kebenaran. Tetapi yang jika tunda, insya Allah sabar. Karena ibadah haji niki, bahkan wonten sing ngomong kang, tolong si selipaken. Dan selipaken yang bunyi ning koper mual-mual, gawe sambut. Tetapi oleh karena pun itu butuh prosesi kesabaran dan insya Allah niki Kang Najmuddin berangkat di tanggal 15 Juni di dinten Rebo, kemudian nanti kepulangannya di tanggal 29 bulan Juli, dihitung-hitung 43 hari. Nah mudah-mudahan mohon doa secara pribadi dan sedanten jamaah. Niki mudah-mudahan sing dereng-dereng Allah berikan kemudahan untuk bisa berangkat ibadah haji. Karena yang sudah-sudah karena pandemi bisa mundur. Nah kemudian di provinsi Banten, se-Indonesia niki kuota itu yang provinsi cuma dua. Satu Sulawesi, yang kedua provinsi Banten. Niku namanya kuota provinsi. Tapi yang lain niku kuota kabupaten. Maka ketika bicara provinsi Banten, namun daftar bulan ini, insya Allah nunggune 27 tahun. Oh. Ada bawa dua sih turun daftar. Alhamdulillah. Nah kemudian ini sekedar informasi. Kemudian yang kedua, paling pokok, paling penting, ketika bicara ibadah haji, ini mudah-mudahan tahapan-tahapannya belum bagi terusah sekedar lambat-lambat. Si pertami, koblal haji. Si nomor kaping kali, indal haji. Si nomor kaping selanjutnya, badal haji. Prosesi sebelum haji, ya model ini. Kumpul doa bersama, mudah-mudahan semakin banyak doa, semakin diijabah, dikabulin Allah. Disuruh keselamatan semenjak berangkat sampai di pesawat sampai kemudian di tempat-tempat Sinsanes, Arafah, Muzdalifah, Mina dan kembali ke tanah air dengan selamat. Nah niki mancingi gelombang pertama kloter 22 masuk di asrama niku jam 1 siang, berarti mungkin wong Cigading berangkatnya langsung alun-alun niku kurang lebih jam 7 jam 6 sudah berangkat karena prosesi dan sebagainya. Nah kemudian alhamdulillah ini tidak ada proses karantina mudah-mudahan karena memang masuk ke asrama pondok tadi seperti biasa. Selanjutnya adalah intan haji ketika haji. Proses ini luar biasa, sering kula sampaikan di calon jamaah haji, tanah suci itu kit'atun minal akhirah, setempring saking tanah akhirat. Karena napon-napon itu mohon maaf bahasa awal kesombongan takabur niku langsung dijawab oleh Allah. Jadi dari cerita ya memang hampir rata-rata bahkan pribados kula pun ngalami. Ngalaminnya cuma iki rahasia Nabi Bajar-Bajar ya. Bukan orang payung kalau gitu. Nah sebagai contoh yang mudah ketika dari Mina menuju ke Jamarot itu saniki melingkar di gunung kurang lebih jalan kakinya 4-5 kilo. Tetapi sering disampaikan, si tua bangkit kiat, si nom kadang-kadang lemah, tergantung izin kudrat Allah. Si nom aja atoh, si tua nanti putus asa. Si waras aja sombong, si weten penyakit, insya Allah antuk ditolong. Pernah gula berangkat saking tenda Mina menuju Jamarot, gara-gara tak ambun, jika Allah karim, luar biasa. Jawaban Allah, tawaduk niku penting. Jamaah kula tetap menipu lekang, jadi kira-kira di sing tenda ning Jamarot dinten jam. Kira-kira kula melaku 40 menit ta insya Allah. Kira-kira jebakal yang mantuknya nyasar buat tenda ini pada uangnya akeh.
Kulane rada semet, rada gumedhe waktu sniki. Jadi kula tenang bisik ngeprimah kita mau. Ya begitu beres lempar balik nyasar bolak balik rong jam baru pendak. Nah itu jawaban si pangeran enten bintik-bintik tak kabur. Artinya orang berangkat haji minimal ditanamkan satu sifat tawadhu dipune antuk pitulung sing Allah. Ramjang untang manting jamaah tetap berkah rasanya berangkat 40 menit gitu. Dari barang balik garprong jam berapa pendak orang ternyasar mekang. Ya kena sombongnya masih kurang dijawab. Iki menuju nyasar tapi berarti pengalaman. Kalau kelek lagi, kalau sombong memang itu. Nah iki, nah ketika selkotan kula lagi dodok ragam-ragam ngedoa ya Allah boleh ki pitung puluh jamaah durung pangan iki batu dohor tulung tutuakan ke dalan demikian usah perai begitu nonton ternyata gerbang mancing yang tidak boleh itu kalangan rombus kebesi jalan ketinggalan jadi kecil kloter kita ini kloter 48 nah kalau itu nah begitu beres kan pun di tempat itu dengar itu tenang sekali boleh ngedoa itu tapi tetap sombongnya masih wenten jadi jamaah pengaruh ya kita bimbing orang nyasar jadi hati boleh ngedoa ini nomor kali sing terakhir paling berat adalah ba'dal haji sesampune dadi haji niku sing lebih berat sifat-sifat sinwenten pestine kula buang sedanten hal-hal kesombongan gak kabur baik ilmu baik jabatan baik kekayaan kemampuan ketika kula disuni amanah dados haji niku sing lebih berat mempraktekkan dalam kehidupan sedinten-dinten mudah-mudahan Najmuddin sering temai sarolan lian-lian sing berangkat haji ketika matuk saking haji mampu merubah perilaku etika, akhlak, tata bicara dan sebagainya mudah-mudahan diisungi peningkatan ibadah ning Allah subhanahu wa ta'ala kita-kita niku saus kena waktos lan sing sanes sepuh-sepuh mungkin kata keperluan sing sanes bulan berdoane secara pribadi dan rombongan beneran kula tahu ini kebakte cuma 40 kali doang mestinya 130-an tapi seniki kebaktanya cuma 42 mohon doane menawi di sini selamat langgeng isi koma dan mudah-mudahan bangkit mengarahkan kalau bahasa mengimpin itu kegedean yang ragam-ragam mengarahkan bagi pengalaman ketika melakukan ibadah haji alhasil teknis lain manasik dan sebagainya kula rasa betul perlu disampaikan yang memiliki kemudian itu bagi jamaah yang sampun melaksanakan suntik dan sebagainya alhamdulillah atas minimal untuk calon jamaah haji 3 kali vaksin yaitu sampai di booster ditambah vaksin lagi meningitis karena masanya cuma 2 tahun kemudian 2020 berangkat karena sampun 2 tahun masanya telas maka suntik kembali tadi kepok di 5 badan suntik jamaah haji ini usaha kinten-kinten hampurannya menawi adinda kula kang Azmuddin Senteng Risaroh di sumi haji sing mabrur, sing makbul, sing ditampil Allah sing mampu nuntun perubahan perilaku ibadah dan sing sana-sana sih mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan adhan Allah iyakum ajma'in usi kumanaf si bitakwallah wabal muafiqal akwa fitri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.